Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mitania BO Channel. Kali ini kami sekeluarga berjalan jalan-jalan dengan si Bocil karena malam minggu minta jalan-jalan ke kota. Kali ini sudah memasuki kota Situ Bondo. Inilah keadaan kota Situ Bondo pada malam hari, yaitu sekitar jam 18.30. Si Bocil minta jalan-jalan ke alun-alun Situ Bondo. Nah, ini sudah mendekati alun-alun Situ Bondo. Jadi sebelum si Bocil main di alun-alun, kita ajak makan dulu. Ini kita cari tempat makan. Yang dipilih adalah masakan Padang. Rumah makannya namanya Pagi Sore. Kita parkir dulu kendaraannya. Nah, ini kita sudah di dalam rumah makan Pagi Sore yang menyajikan masakan Padang. Nah, itu si Bocil main HP si Bocilnya. Nah, itu makanan yang disajikan. Jangan lupa sebelum selesai video ini, silakan subscribe dulu yang belum, dan yang sudah hanya klik like atau jempol ke atas. Nah, mau kemana buat itu? Oh, mau cuci tangan. Ikut sama neneknya, barusan neneknya cuci tangan. Ayo nek, makan yang banyak nek. Nah, ini ternyata si Bocil gak mau makan sendiri, minta ditulang. Ya maklum, umurnya masih 4 tahun. Setelah makan baru kita ke alun-alun Situ Bondo. Nah, ini menuju alun-alun Situ Bondo. Sebelah kiri kita itu adalah alun-alun Situ Bondo. Nah, kelihatan lampu-lampunya pada malam hari. Sekarang kita lihat bagian depan.
bagian depan alun-alun situ Bondo ada tulisannya Situ Bondo Kota Santri. Ini bagian depannya. Kemudian kita masuk di dalam, di sana juga ada Puja Sera Alun-Alun. Jadi di tempat ini juga disediakan berbagai makanan. Dan keadaannya tempat Puja Sera sangat bagus sekali. Coba kita perhatikan. Nah, ini salah satu bentuk atap atau payungnya. Kalau Bapak Ibu pernah pergi ke Arab melaksanakan ibadah haji atau umroh, pasti ingat dengan payung itu. Itu berada di halaman Masjid Nabawi. Nah, ini si Bocil lagi mancing, yaitu di arena mancing mania. Nah, si Bocil mancing, aduh strike. Ayo lagi Cil, mancing lagi. Nah, ini si hadiah-hadiah setelah mancing, ada hadiahnya. Nah, ini yang punya stand ini. Sangat ramai sekali tempatnya, memang cocok untuk hiburan keluarga. Jadi mereka pada membawa anak-anaknya untuk menikmati hiburan malam minggu di alun-alun. Nah, setelah mancing ini di arena alun-alunnya yang biasa dipakai sepak bola atau upacara, di sini juga ramai sekali berbagai macam mainan, juga makanan dan minuman ringan ditawarkan di sini. Nah, itu lihat keluarga pada bahagia sekali. Si Bocil juga main di situ lari-lari. Nah, itu ada monumen Pancasila. Jangan lupa sekali lagi yang belum subscribe, silakan subscribe. Demikian jalan-jalan kita dengan si Bocil di alun-alun Situ Bondo. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.